Amalan Surah Al-Ikhlas untuk pelarisan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Ya, surah Al-Ikhlas itu adalah salah satu surah pendek dari Al-Qur'an ya, yang memiliki banyak faedah dengan berbagai cara pengamalannya. Nah, amalan-amalan surah Al-Ikhlas ini itu adalah satu cara pengamalannya yang menurut saya itu cukup mudah. Nah, sebelum masuk ke teknik amalannya ya, atau caranya, saya akan sebutkan untuk manfaatnya terlebih dahulu. Nah, untuk manfaatnya itu beragam sekali saudaraku. Di antaranya itu adalah yang pertama ya, untuk pelarisan dagang. Lalu yang kedua itu adalah untuk kesehatan rohani dan ketenangan batin Anda. Terus kemudian yang ketiga itu adalah untuk melancarkan urusan finansial Anda dan terhindar dari masalah hutang. Terus kemudian masih banyak lagi untuk manfaat yang lainnya. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Berikut ini adalah cara ya, untuk mengamalkannya. Setiap awal bulan Islam, ya, bulan Islam ya, bukan bulan Masehi. Tetapi setiap awal bulan Islam, silahkan Anda bisa berpuasa mutih 3 hari di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan di Kamis malam atau malam Jumatnya, amalkan atau lafalkan surah Al-Ikhlas 1000 kali. Begitu seterusnya, setiap awal bulan. Nah, sangat mudah sekali ya, bisa Anda lakukan saudaraku. Ya, sama halnya dengan amalan-amalan yang lainnya ya. Karena kunci keberhasilan itu adalah konsisten dan istiqomah yang harus Anda kerjakan terus. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan amalan 1000 surah Al-Ikhlas untuk kekayaan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada pertanyaan terkait apapun dari Anda, para penonton video ini, silahkan Anda bisa kirim pesan di nomor yang sudah saya cantumkan di video kali ini. Lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe channel ini, karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Abah Romdoni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim.